Doa pagi. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau menopang kesesakan peziarahan hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, penopang hidupku, selamat pagi. Mentari pagi telah menyapaku untuk kembali beraktivitas. Tuhan Yesus, sebagaimana rangkaian hari-hari yang lalu, hari ini aku ingin melangkah bersamamu. Ku sadari, aku tak kuasa melangkah sendirian di rimba kehidupan ini. Bersamamu, aku akan sanggup menghadapi kesesakan yang melanda hidupku. Tuhan Yesus, tidak mudah bagiku untuk menghadapi kesesakan hidup sendirian. Kumohon kesanggupan dalam menghadapi rangkaian persoalan yang datang dan pergi. Tuhan Yesus, bersamamu, aku sanggup meniti pematang hidupku. Bimbinglah aku agar memperoleh jalan keluar dari setiap kesesakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau meringankan kesesakan yang membuat langkahku gontai. Semoga aku tetap mensyukuri setiap kesesakan yang kualami, karena senantiasa ada hikmah yang bisa kupetik. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu berpikir positif. Semoga ketika kesesakan melanda hidupku, aku bisa menghadapinya dengan mengandalkan-Mu. Tuhan Yesus, berilah jalan agar aku sanggup menghadapi kesesakan ini. Ku yakin, Engkau jauh-jauh lebih besar dari kesesakan yang kualami. Kiranya nasihat Nabi Daud menguatkan langkahku. Tuhan, kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan, kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Tuhan Yesus, semoga dari hari ke hari, aku semakin kuat menghadapi kesesakan. Semoga ke depan, aku tidak bimbang menyangga setiap beban, karena Engkau ikut menopang kesesakanku. Tuhan Yesus, seiring waktu bergulir, aku akan bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak mudah goyah, meski digulung oleh prahara kehidupan. Tuhan Yesus, ku yakin rencana dan kehendak Allah yang terbaik bagiku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau menopang kesesakan hidupku. Kiranya aku tangguh mengatasi setiap kesesakan hidup, sehingga langkahku tidak goyah. Kiranya aku bisa menguntai pembelajaran atas setiap kesesakan yang kualami. Aku percaya akan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus, berkatilah setiap upaya dan aktivitasku di sepanjang hari ini. Semoga semua yang kulakukan berkenan bagi-Mu. Dan semoga beban apapun yang harus kutanggung pada hari ini dapat kuatasi dalam kemenangan dan kuasa-Mu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan,
keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.